Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Foto Vlog Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan ke Trawulan. Saya start dari Kecamatan Jatirejo menuju arah Trawulan. Nanti di perempatan depan itu kita belok kiri. Nah, di pinggir jalan nanti kita ketemu Candi Tikus. Nah, ini belokan tentunya kalau lurus ke Kota Mojokerto. Nah, lurus saja ke barat. Nah, seperti ini kondisi jalan menuju Trawulan. Nah, nanti setelah kita mampir ke Candi Tikus, kita juga mampir ke Candi Bajang Ratu. Setelah kita mampir ke Bajang Ratu, terus kita lanjutkan perjalanan menuju Trawulan Utara. Kita menuju Candi Gedong dan Candi saja. Vlognya kena ekornya terus ya. Nah, langsung kita salib CS. Ternyata juga kita salib. Hati-hati bosku kalau di jalan bosku ya. Kalau vlog pelan-pelan asal selamat. Nah, ini udah sampai di itu. Habis ini kita sampai di Candi Tikus. Candi Tikus itu seperti petirtaan, candinya ada di bawah tanah, di bawah tanah. Jadi nggak menyulang, ada di bawah tanah. Nah, setelah ke Candi Tikus, kita ke Candi Bajang Ratu. Dari perempatan Jatirejo tadi ke arah Candi Tikus itu kira-kira sekitar 4,5 menit. Terus dari Candi Tikus ke arah Candi Bajang Ratu sekitar 1 menit. Jadi berdekatan bosku. Nah, ini kita sudah mau sampai bosku. Nah, ini kita sudah sampai di Candi Tikus yang ada di Kecamatan Trawulan. Nah, oke, kita lanjut lagi bosku menuju
sampai di depan Candi Jagadmiti. Tunggu sebentar. Kita lanjutin perjalanan lagi bosku ke Trawulan Utara. Kita menuju Candi Gendong. Kita lanjut saja. Nanti di perempatan depan kita belok ke kanan sampai jalan raya. Depan itu ada perempatan bosku. Nah, di perempatan itu kita belok kanan, kalau lurus kita bisa ke arah Mojoagung, kalau ke kiri kita bisa ke makam Troloyo sama Pendopo Agung. Nah, kita ke kanan, nanti di samping kiri kita depan itu ada museum prasejarah peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan. Nah, yang di kanan kita nanti ada, nah, ada yang namanya kolam segaran. Itu juga peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, sampai kiri itu, ini kelihatan bagusnya, ini museum kerajaan Majapahit. Museum Mojokerto yang menyimpan peninggalan kerajaan Mojokerto. Biasanya kalau nggak covid boleh buka untuk umum. Nah, samping kiri kita, samping kanan kita itu ada kolam segaran yang juga peninggalan kerajaan Majapahit. Lurus ke arah jalan raya, nanti kita nyebrang menuju Candi Gendong. Kita nyebrang saja.
pertama kita belok ke kiri. Sampai Candi Gentong. Ini kayak sumur tua zaman dulu gitu, guys. Cuma nggak tahu ya pastiannya. Ayo kita lihat sana ya. Berada di lokasi area Candi Gentong ini. Cukup asri. Sudah ditata ini. Kita mencoba menuju ke lokasi yang kedua ya guys, di area Candi Gentong ini. Ini cuman gak setinggi yang tadi ya guys, ini untuk candi yang selanjutnya. Kita lanjut lagi bosku ke Candi Brahu. Nah itu di depan kita udah sampai Candi Brahu.